Oke, kalian semua, selamat datang kembali di Six Clutch for Ninja. Oke, kita let's go. Nah, kali ini saya ngevlog malam lagi ya. Tapi kali ini nggak hari Minggu, hari ini hari Minggu malam atau malam. Lawan arus seperti itu sangat berbahaya. Tapi ya mau gimana lagi ya, itu jalan terdekat mungkin buat dia dan box motor, ada boxnya di belakang. Oke sih, tapi kalau menurut saya itu terlalu banyak bawaan ya tentunya di motor, dan pengendaliannya pun pasti agak berat, tambah agak berat mungkin karena saya juga belum pernah masang box kayak gitu di belakang. Oke, kali ini saya akan membahas apa ya enaknya. Oke, tentang ini sound yang saya pakai di YouTube saya. Bentar, macet banget. Oke. And come on, man. Oke. Saya akan membahas tentang sound yang saya pakai. What, man? Aduh, berhenti sembarangan kayak gitu. Buset. Parah, sumpah. Itu anak kecil ya, kayaknya anak SMP atau anak SMA itu. Jalan raya gitu, tiba-tiba berhenti, gak pakai rating, gak pakai apa-apa. Aduh. Ya, oke lah. Kali ini saya akan membahas sound vlog yang saya pakai di YouTube saya, oke? Buat kalian yang ingin juga ya mengunduh atau mengambil sound vlog seperti saya itu, sebenarnya gampang kok. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya. Jadi itu memang benar-benar legal dari YouTube, dan itu nggak ada hak patennya. Mungkin hak paten, tapi itu oke lah buat kamu, apa, bisa kamu download sebebas mungkin, sebanyak mungkin, tanpa adanya pelanggaran. Nah, YouTube memang sudah menyediakan hal itu untuk para customernya atau para penontonnya atau pembuat channel. Nah, YouTube itu sudah menyediakan kok sound effect atau sound yang lainnya, MP3, WAV juga ada banyak sekali, dan genre-nya juga itu banyak sekali, ada rock, pop, hip hop, ya, klasik, semuanya ada semua. Jadi ya buat kalian ya mending download di situ aja daripada ngambil lagu-lagu dari band-band atau lagu-lagu dari penyanyi, kan takutnya nanti itu di-ban sama YouTube, dan jadi channel kalian dianggap melakukan pelanggaran seperti itu karena kalian memakai hak cipta orang lain. Nah, jadi ya kalian bisa unduh kok sebanyak mungkin, sesering mungkin di link itu. Jadi itu sangat-sangat bermanfaat sekali buat kalian. Nanti saya kasih linknya untuk kalian di deskripsi ya. Oke. Kemudian ya, kali ini saya ngevlog masih menggunakan Honda Vario ya, Honda Vario 125 Fi, karena saya belum bisa menggunakan Ninja 250 Fi saya, dua silinder saya, karena suatu hal. Kalian pasti sudah tahu semua kalau yang sudah menginvite atau memfollow Instagram saya, Mr. Six Clutch. Oke, buat kalian yang belum follow Instagram saya, bisa follow my Instagram, bro. Oke, I hope you follow my Instagram. Oke, linknya ada di deskripsi. Seperti biasa. Oke, kita belok kiri di sini. Thank you.
kemudian belok kanan. Oh, di sini saja karena di depan itu melanggar. Ya, karena banyak sekali ya yang berhenti di depan sana. Itu sangat-sangat melanggar sekali karena di sebelah juga itu adalah polsek. Polsek daerah Pedurungan. Oke. Ya, ini Semarang hari Minggu malam. Agak becek di sini. Kemarin hujan sih, tapi hari ini enggak. Oke, ayo ayo jalan. Ijo. Ah, ngevlog tuh seru, bro. Ngevlog itu seru sekali. Karena apa? Karena oh iya, saya tetap mendorong kalian semua ya untuk melakukan vlogging. Ya, walaupun tidak moto vlogging ya. Ya, kalian bisa melakukan vlogging seperti daily life kalian atau kegiatan hobi-hobi kalian seperti misal ya sepak bola atau apalah berenang atau dan lain-lain tuh, kalian bisa loh membuat channel seperti itu. Dan terlebihnya lagi sebenarnya banyak yang bertanya seperti ini, untuk apa sih buat YouTube segalaan kayak gitu, kayak kurang kerjaan aja kamu. Enggak, sebenarnya enggak gitu loh. Kita tahu kita semua butuh makan, kita semua butuh uang. Nah, sebenarnya disitulah fungsi YouTube. Fungsi YouTube itu adalah di situ. Karena apa? Karena dengan membuat channel kita bisa mendapatkan penghasilan. Nah, dari manakah penghasilan itu? Oke. Nah, saya beritahu pada kalian semua bagaimana cara menghasilkan uang dari YouTube. Nah, jika kalian pernah membuat channel dan kalian sudah mengupload banyak video, secara otomatis YouTube akan mengirimkan pesan invitation buat kalian ya. Tentunya videonya juga berkualitas, bermutu dan bagus. Nah, jika YouTube sudah mengirimkan invitation untuk kalian, itu sebenarnya kerjasamanya YouTube dengan Google AdSense. Oke, Google AdSense. Jadi kalian akan dikirim invitation oleh Google AdSense untuk ini apa? Untuk mengikuti program AdSense mereka. Jadi apa itu AdSense? AdSense adalah bagian dari Google yang akan menyediakan iklan-iklan seperti ya, kalian bisa sendiri iklan-iklan di channel saya kan, seperti yang di skip ad atau ada kotak gitu ya, kotak yang bisa disilang atau bisa divisit. Nah, seperti itu. Nah, setelah kalian terdaftar di situ dan kalian menyetujui hal itu, maka otomatis channel kalian akan terdapat iklan. Nah, dari situlah kalian akan mendapatkan uang. Semisal akun apa? Iklan ini, iklan skip ad. Misalkan kalian sedang menonton video lalu kalian skip ad-nya atau iklannya. Nah, itu maka si pembuat channel tadi tidak akan dapat uang. Tapi kalau kalian melihat channel itu sampai selesai, nah, si pemilik channel atau si pemilik video tadi akan mendapatkan uang. Ya, memang sedikit, enggak banyak kok, itu sedikit sekali. Tapi kalau kalian mempunyai banyak video dengan banyak iklan di semua video dan banyak viewer dan subscriber, tentunya kalian akan menjadi hebat. Keren kan? Kalian akan mendapatkan banyak pemasukan. Ya, YouTube memang, saya nggak bohong, bro. It works. Oke, itu sangat-sangat bekerja. Itu sangat-sangat benar. Kalian akan mendapatkan uang dari situ atau penghasilan dari situ. Lumayan kan? Dan jika itu hobi kalian, seperti saya ini membuat motovlog, berarti kalian itu akan menghadapinya dengan sangat-sangat enjoy karena itu hobi kalian dan kalian akan mendapatkan uang. Oke? Kalian pasti mudeng kan? Pasti kalian ngerti. Oke, saya kira cukup untuk vlog hari ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah berlangganan, yang belum ya segera berlangganan, like, share, komen juga. Dan oke, sampai jumpa dan kita ketemu lagi di channel yang sama, tentunya di Six Clutch for Ninja. Oke, goodbye, bye-bye.